Polres Lampung Selatan bagikan paket sembako untuk masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak. Kegiatan ini turut dibantu oleh mahasiswa dan juga elemen masyarakat setempat. Kepolisian Resort Lampung Selatan bersama mahasiswa dan elemen masyarakat setempat menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak langsung kebijakan kenaikan harga BBM. Warga yang mendapat bantuan ini diantaranya pedagang kaki lima, ojek pangkalan, ojek online, dan sopir angkot. Penyaluran bantuan paket sembako ini juga dilakukan jajaran kepolisian hingga tingkat sektor atau kecamatan. Warga penerima paket bantuan sembako ini merasa terbantu dan mengucapkan terima kasih kepada polisi yang sudah menyalurkan bantuan kepada mereka. Terima kasih kepada Bapak Kapolda, Kapolres, yang telah membantu kami sopir angkot. Bantuannya dampak daripada naiknya BBM, kami tukang ojek sangat terbantu. Saya sudah dikasih bantuan sembako. Kami sopir angkot yang terdampak kenaikan BBM. Terima kasih kepada Bapak Kapolda dan Kapolres jajarannya. Terima kasih. Diharapkan masyarakat untuk tetap tenang dalam merespon kenaikan harga BBM. Karena subsidi BBM akan dialihkan menjadi bantuan sosial yang lebih tepat guna. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Rustam Effendi, Metro TV Lampung.